Ini Om CT berada di kawasan kampus UGM Yogyakarta. Ini tepatnya di bundaran UGM, nah itu bundarannya. Nah, lurus itu depan ini adalah rumah sakit Panti Rapih. Ini Om CT belok ke kanan. Nah, sebelah kiri ini adalah sekolah SMK Bobri 1 Yogyakarta. Lalu ini ada gedung kiri ini adalah supermarket. Nah, pasti mahasiswa yang pernah kuliah di Jogja mengenal banget karena barangnya yang komplit dan harganya yang murah. Gedung ini adalah Mirota Kampus. Nah, itu penampakannya ramai biasanya. Nah, teman-teman, lalu di depan ini Om CT ini berhenti karena lampu merah. Ini ada perempatan, itu kalau lurus nanti itu ke Jalan Magelang, kalau ke kiri ke Tugu Jogja atau ke Malioboro. Nah, nanti Om CT akan ke kanan ke arah Jalan Kalurang. Oke, kita belok kanan masuk ke Jalan Persatuan. Nah, itu ada tulisannya. Nah, ini banyak orang mengira di sini itu Jalan Kaliurang, padahal ini masuk Jalan Persatuan. Kalau Jalan Kaliurang itu nanti utara dari perempatan jalan ini dengan selokan Mataram, nanti kita coba lewati. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Om CT. Video kali ini Om CT ingin menyusuri Jalan Persatuan dan Jalan Kaliurang, tapi nanti sampai Ring Road Utara saja. Karena kalau sampai Kaliurangnya ya waduh, lama. Nah, video ini untuk memenuhi permintaan dari beberapa teman-teman kemarin yang mungkin rindu di kawasan ini, di Jalan Kaliurang dan Jalan Persatuan ini. Nah, ini Om CT liput. Ya, mudah-mudahan mengobati rindu dari teman-teman semua. Yuk, ikuti Om CT. Nah, ini kalau belok ke kiri ke arah Rumah Sakit Sarjito. Lalu sebelah kanan itu adalah gedung auditorium Graha Sabha Pramana UGM. Itu biasanya untuk acara wisuda atau pernikahan maupun untuk konser musik. Itu lahannya luas banget. Kalau sore itu biasanya untuk olahraga. Nah, kalau minggu biasanya pagi dan sore itu ramai untuk olahraga. Kita tetap lurus di jalan, masih di Jalan Persatuan ini. Suasananya sepi. Biasanya kalau sore atau malam itu banyak yang jualan di sini. Teman-teman mungkin banyak yang merindukan. Nah, ini Om CT itu lewat sini meliput ini jam 11 siang. Jadi ya lumayan agak sepi. Nah, ini penampakan Jalan Persatuan yang membelah kampus UGM. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, kanan kiri ini adalah kampus UGM. Kanan jalan ini, gedung besar itu adalah gedung pusat UGM atau kantor pusat UGM. Keren banget bangunannya. Lingkungannya juga sejuk. Teman-teman, ini kita berhenti di lampu merah. Depan itu perempatan dengan selokan Mataram. Nah, kita ini kan dari arah selatan ke utara. Nah, di utara dari selokan Mataram itu nanti kita masuk ke Jalan Kaliurang. Nah, ini Jalan Kaliurang itu atau kawasan yang terkenal dengan bisnis dan perekonomian yang ramai. Nanti kita coba lewati ya.
ngelakson wae. Nah, ini teman-teman perempatannya dengan Selokan Mataram. Nah, di utara dari Selokan Mataram ini sudah masuk ke Jalan Kaliurang. Nah, di sebelah kiri itu adalah gedung MMUGM. Nah, ini Jalan Kaliurang, teman-teman yang rindu ini silahkan nikmati video ini. Biasanya itu jalan ini ramai dan macet. Apalagi sebelum pandemi, ini masih pandemi aja ya, lumayan rame tapi lancar. Setelah di Ring Road Utara itu dibangun underpass Kentungan, ini jalan Kaliurang yang sini itu lumayan lancar lalu lintasnya. K24. Ini kanan ini. Oh, Kalimil. Wis tutup tuh. Malah orang mati. McDonald, McD. Dunkin Donat. Wah, kelingan zaman kuliah. Ngerjain tugas di Dunkin Donat, mangane donat leokeh le sinau lali. Nah, ini teman-teman penampakan Jalan Kaliurang. Ini komplit sekali ini usaha-usahanya. Ada resto, ada apotek tadi, ada ya warung-warung. Tapi ya ini papan reklamenya oke tenan. Nah, itu yang di depan gedung tinggi, bangunan tinggi ini. Itu namanya Utara Apartemen. Ini berapa lantai? Dhuwur banget ya. Lalu kanan ini ada restoran Padang, namanya Sederhana. Nah, ini terkenal ini. Yang ini Hotel Art Hotel. Ini hotel bintang 4. Sebelah kiri pom bensin. Ini pom bensin lama juga. Nah, teman-teman, ini kita sudah nyampe di perempatan Ring Road Utara dengan Jalan Kaliurang. Ini lampu merahnya. Kita berhenti dulu. Nah, di depan itu, tepatnya di bawah perempatan ini atau di bawah Ring Road Utara, itu ada underpass. Namanya underpass Kentungan. Nah, underpass ini yang membuat lalu lintas di sini sekarang ya lumayan lancar. Tidak seperti dulu sebelum dibangun ini macet. Terlebih ini di Jalan Kaliurangnya. Kita sampai di sini aja ya. Nah, itu sebelah kanan ini underpassnya turun ke bawah. Oke, teman-teman, itu dulu video Om CT tentang menyusuri Jalan Persatuan dan Jalan Kaliurang. Semoga bisa menjadi obat rindu bagi teman-teman, apalagi yang belum bisa ke Jogja.
oleh karena pandemi ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di video Om CT ini. Salam Om CT, cetek!